Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ploy Channel. Untuk kali ini saya akan membuat video review ini cairan Black Magic atau Black to Black atau apa ya, banyak mereknya. Ini cairan untuk menghitamkan dashboard motor atau mobil yang berbahan plastik atau ABS. Untuk kalian yang mempunyai motor atau mobil yang dashboard atau plastik-plastik yang kasar hitamnya itu sudah pudar, kalian bisa menggunakan ini. Tapi kita akan review, saya akan review sejujur-jujurnya bagaimana hasilnya, karena saya juga baru mencoba ini. Harganya saya beli cukup murah, cuma 25.000. Barangnya seperti ini, cuma ada isinya. Kita dapatkan sarung tangan karet, terus kita dapat busa, lalu kita dapat produknya. Ini Black Magic, tulisannya Black Magic. Kita fokuskan dulu penghitam bodi, dashboard plastik dan trim. Ini isinya berapa ini? 60 mili segini, Rp25.000. Harga yang cukup terjangkau, cuma Rp25.000. Untuk hasilnya kita coba nanti lihat. Kita akan praktekkan langsung atau kita aplikasikan langsung pada bodi kendaraan yang sudah agak pudar memutih. Kita coba pakai ini. Kata penjualnya, ini bisa tahan 3-4 bulan, nanti tinggal dioleskan lagi saja. Dan untuk pengaplikasiannya, pertama kita bersihkan dulu bagian yang mau kita oles ini. Yang kedua, kita oleskan dan tunggu sampai 15 menit sampai 10 menit kurang lebihnya. Kalau kurang hitam, kita bisa oleskan lagi 2-3 kali oles sampai benar-benar hitam atau sesuai yang kalian inginkan. Setelah itu nanti kita coba ya apakah produknya bagus atau tidak, karena ini saya tidak ada kerjasama atau sponsor apapun dari produk ini. Pure murni saya beli untuk kendaraan saya sendiri. Kita lihat hasilnya nanti bagaimana, apakah benar-benar rekomendasi atau tidak produk ini ya. Kita aplikasikan langsung pada kendaraannya.